Una baktatan wala yasma'una bina illa faja'a. Berkata Nabi, Allahumma khud. Ya Allah, ambillah al asma'ihim. Ambillah pendengaran dan penglihatan mereka. Fala yarawna illa baktatan. Maka tidaklah mereka melihat kami. Ya Rabb. Melihat kami kecuali tiba-tiba wala yasma'una dan tidaklah mereka mendengar kami bina illa faja'ah. Faja'ah apa teacher ya? Fajar itu sekedap, Mbak. Sekejap, suddenly, ya. Oh, sama ya. Tiba-tiba. Tiba-tiba juga. Karena hadza doa'u Rasulillahi ala a'da'i. A'da'i musuh bukan teacher ya? Ya, betul. Jamak dari adun. Aduh, maka ini adalah doa Rasulullah atas musuh-musuhnya. An yasgholahumullahu anhu. Maka yasgholuhum apa teacher? Mengapa? Sagola itu sibuk. Maksudnya itu buat mereka itu Menyebutkan sibuk mereka. dengan dirinya mereka sendiri gitu loh. Oh, Allah menyebutkan mereka. Fala yasma'una bihi wa la yarawnahu illa faja'ah. Maka tidaklah mereka mendengar dan tidaklah melihat kecuali Kecuali sekedar. Nah, sementara dibaca apa adanya dulu, Mbak. Nanti penjelasannya kalau aku udah nyampe ya. Ini masih di jalan. ya Iya. tidak. Walam yadur bikholati ahadin minas sohabati anna rasulullahi zahibun ila makkata liyaftahaha. Dan tidaklah yadur. Daro ya dulu itu apa Mbak take a turn ya Hah? mengambil bagian itu loh atau berperan Berperan biholati ahadin sat atau tidak satu pun ini ya maksudnya. Dari sahabat, anna Rasulullah dahibun ila Makkah liyaftahaha. Maksudnya apa nih sahabatnya nggak tahu ya kalau Rasulullah akan menuju ke Mekah dan ya, itu kan penaklukan kota Mekah itu kan. ya. Nah. Wa innama da'a bihadihid da'awati hatta la yantahika hurmatal ka'bati bil harbi fi Makkah. Dan sesungguhnya da'a bihadihid da'awat. Berdoa dengan doa-doa itu tadi sehingga intahaka itu coba Mbak cari di kamus Mbak intahaka intahaka itu wazannya ifta'ala coba ada langsung intahaka atau cari nahaka gitu. Tadi pakai H ya. Pakai intaha mengakhiri. Dia lagi di hotel ya. Dia lagi di hotel ya, the pink side. Kok mengakhiri ya, teacher? Yang entah. Hormat. Mengakhiri. Iya. Hurmatal Ka'bah itu kan kehormatan Ka'bah Bilharbi dengan peperangan di Makkah. Wa inama da'a bihadhihi da'awati hatta layang tahika maksudnya
tidak akan Aku ini mau ketemu punah gitu Kak. ya, Mas nggak ada. kehormatan Aku nggak akan Ka'bah dengan ketemu. perang gitu. Maksudnya Aku kalau nggak mau. dengan adanya perang itu kan jadinya Ka'bah itu nanti kan RAP. kehilangan Nggak boleh itu loh. Kata kehormatan gitu loh maksudnya Mbak. BEMKK. Mungkin yang Gimana? berperang jadi nggak menghormati Ka'bah gitu ya, tidak kok berperang di situ. Ya mau Jadi aku mau. agar Nggak, tidak maksudnya berakhir kalau kehormatan kalau ada Ka'bah. perang itu kan Karena berarti kekultusan Ka'bah itu kan masyarakat jadi berkurang itu kalau susah itu dipakai perang gitu loh. berarti nggak boleh tembak Allah. sampai nyari Ya. terus maris kan Sehingga tidak berakhir kehormatan Ka'bah dengan perang di Mekah gitu ya, Rizal. nah itu loh Ka'bah karena adanya perang gitu. ya. Wahata yah kuna. Nah itu Mbak Rinda cari lagi ya, hakona. Ako hakuna yah kunu ya. Hakuna. Kof. Kan. Menahan. Oh, menahan ini mungkin. Menahan pertumpahan darah ya. Yah kuna dima. Iya, iya, Mbak. Menahan pertumpahan darah muslimin di maaf supaya tidak tidak tumpah darah muslimin gitu ya kaum muslimin wa dima'a ahlihi fi makata Ya, wastajafau dima'un itu jamak dari damun, artinya darah, halangi pertumpahan darah. tambah umum. Coba nanguling lagi. Wa dima'a ahlihi fi Makkah. Dan darah keluarganya di Makkah. Dan Wastajafallahu keliru halnya ya. bidu'ai Ajal nabihi. Allah mengabulkan Allah mengabulkan atau Nabi. mengijabah doa nabinya. Fa'inna Mbak Rinda baca kurotkan dulu ya. ya. Nanti kalau ada Fa'inna. yang belum paham, Ya. nanti tak jelaskan sambil itu. Fa'inna Quraisyan fi makata lam tash'ur. Maka sungguhnya kaum Quraisy di Makkah lam tash'ur. Tidak syur. Merasa. Oh, tidak merasa ya. Tidak merasa. Illa bimasyailil muslimina qadir taqo'at hatta ado'at layla makata. Nah, masya'il itu coba cari sya'ala. Sya'ala itu artinya menyala. Kalau masya'il itu berarti sing. Masya'il. Masya'il. Isim isim udah cari di kamus in ya ista'ala itu kan menyala artinya Tadi gimana? Bima Syail. Bimasya ain. Ain. It's only for two kids, yeah? Kids at a hotel. Musyak publik masyarakat mungkin. Kok nggak ada ya? Di, anu, ada Oh, berapa sudah? misal. Apa berartinya? Masyail. Iya, Torchbearer. Nyala, nyala obor. Nyala obor. Iya. Illa bimasyailil muslimina tidaklah menyala kaum muslimin qadir tafaat irtafaat apa tujuannya? Irtafaat itu increase, increase, naik. Sampai tahun ini. Laila. Sehingga atau at Laila malam Doa itu me, itu loh Mbak, me, menyinari juga artinya doa. menyala Itu apa? loh di surat Al-Baqarah itu loh. Falama doa. Doa itu menyala. Menyala Menyalakan. malam di Makkah seakan-akan siang hari gitu ya Tijan. Atau doa Lailat Makata. Raja Alatha
Naharo. Sehingga menyalakan di waktu malamnya Makkah itu, maka menjadikannya siang. Menjadikan ayo wakot fasilat Di malam muhawala hari itu ya, malam sebagai harinya siang. menyala seakan-akan siang gitu ya Richard. Wakot fasilat muhawalatu ahadil muslimina li iblak Quraisyin bimasiri Rasulillahi faqad akhbarallahu nabiyahu bihadhil muhawalah. Dan sungguhnya fasilat fasilat dicari dulu. Fasilat. Fasila. Gagal. Gagal. Dan sungguhnya gagal muhawalatu. Muhawalat. Awala. Perubahan. Sesungguhnya gagal muhawalatu. Gagal perubahan dari satu muslimin li iblis li iblah Quraisyin bimasiri Rasulillah ke Mesir maksudnya ya. Jadi tidak satu. Tidak satu pun dari Quraisy yang bisa melacak Rasulullah ya. Tidak satu. Faqad akhbarallahu. Maka sungguhnya itu adalah kabar dari Allah pada nabinya bihadzihil muhawalah. Muhawalah tadi lupa muhawalah apa? Muhawalah, percobaan. Attempt to stop the war. Dari percobaan penyerangan. Wakotik fasilat, maka gagalah muhawalatu ahadil muslimin. Pembunuhan satu muslim. Li iblah Quraisyin dari iblah tadi Bima Siri Rasul dari memberitahu Quraisy atas usaha Rasulullah Fakode Akhbaro sungguhnya itu adalah kabar dari yang agung dari Allah atas nabinya dan pada ekspedisi sekarang ini. Fadhahaba Aliyu bnu Abi Thalib radhiyallahu anhu ma'ahu Zubairu bnul Awam
maka berangkatlah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bersamanya Zubair ibnu Awam. Wal mikdadu hatta adroku lima ro'atal lati arsalaha Hatibu bnu Abi Balta'ah. Mikdad apa teacher ya? Mikdad. Mikdad itu nama sahabat, Mbak. Oh, dan Mikdad. Oh, dan Mikdad hatta atrokul maroh. Mikdad hatta atrokul maroh. Atroku apa? Wanita. Maro'ah itu perempuan ya. Alati arsalaha hati. Adroku apa teacher? Menangkap bukan? Tolongin mbak. Tolongin mbak. Ya siapa kecil? Menangkap wanita gitu ya. Oh, well. Ma. Menyadari bahwa ada wanita alati arsalaha yang akan menyampaikan kabar ya, yaitu Hatib ibnu Abi Balta'ah li iblaghi Quraisyin bimasirin Nabi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini Mikdad, jadi Ali dan Zubair dan Mikdad ini mencegah mungkin ya, mencegah wanita yang akan mengabarkan kepada Quraisy misi dari Rasulullah. Wahada min babi ijabatillahi lidu'ai nabiyihi sallallahu alaihi wasallam wa hifdhihi li hurmatil Ka'bah. Dan ini dari pintu ijabah Allah atas doa Nabi wahibzihi lihurmati Ka'bah dan menjaga kehormatan Ka'bah. Wawasola Nabi Yu Sallallahu Alaihi Wasallam ilal Ka'bah. Wasola. Dan Allah dan Nabi memasuki memasuki Ka'bah ini. Wadakhala makata mutawadian. Oh, Nabi pergi menuju Ka'bah dan dakhala dan memasuki Makkah mutawadian. Mutawadian apa teacher ya? Tawaduk ya dengan kerendahan dengan merendahkan diri Nah, ya, aku ya mutawadian itu mbak. rendah diri mbak, rendah hati, tawaduk itu loh. Apa? Audensi. Rendah hati. Hanian ro'sahul ro'sahullahi ta'ala lillahi maksudnya. Hanian ro'sahu lillahi ta'ala Rasulullah Hanian hatta kadat lih yatuhu tulamisu tabatahul lati yarkabuha alaihi salam. Ibu, Ya, minta ini. Hanian apa teacher ya?
merindukan. Hanian. Memuji apa ya Hanian? Menundukkan kepalanya kepada Allah Ta'ala hatta sehingga kadat lihyatuhu kadat hampir-hampir ya kadat hampir-hampir lih ya tuhu ih ya tuh dia sehingga hampir-hampir dagunya tulamisu debat debahu debat tahu gak ngerti semuanya saya oh menyentuh hampir-hampir dagunya menyentuh debat debat tahu binatang alati yarkab yang ditungganginya. Fakita istabihullahi ta'ala wa yaskuruhu ala na'maihi. Dan beliau bertasbih ya, Yusuf. Ya, Mengatakan bertasbih. kepada Allah Ta'ala wa yaskuru dan mensyukuri kepadanya atas nikmatnya. Ya, betul. Terus. Was Soroho itu artinya teriak. Scream. wasoro ya saat tubna ubadata bertiaklah saat bin ubada ubaidah ya Ya. Pak wahwa Ubadah, saat bin Ubadah. ubada wahwa sohabiyun jalil dan beliau adalah sahabatnya yang jalil Ya. jalil apa Jalil itu mulia. ya Maksud mulia kayak sahabat karib atau sahabat dekat gitu loh. al Dia yaum sahabat Ad bin Ubadah. al yauma yaumul malhama hari ini Nah, adalah yang kayak itu malham lihat di footnote, Mbak. Footnote-nya itu, Malhamah itu artinya peperangan. Pertempuran dan peperangan. hari ini adalah hari pertempuran gitu ya al yauma tustahallul ka'bah hari tustahalu Di hari peperangan itu. tustahalu peperangan itu jam peperangan Ka'bah Fakola sallallahu alaihi wasallam al Kan yauma gitu. yaumul marhamah marhamah hari yang dirahmati ya jam marhamah Nah, jadi itu ada saat bin Ubadah itu bilang, hari ini adalah hari malhamah. Nah, marhamah gitu loh, hari peperangan. Tapi sama Nabi itu diingatkan, bukan malhamah tapi marhamah gitu loh, hari kasih sayang. Wajah tamaa ahlu Makkah dan berkumpullah penduduk Makkah wa inna kullan minhumul yauma la yaskuru ma fa'alahu ma'a rasulillah sesungguhnya semuanya dari mereka al yauma lai pada hari itu mengingat la yaskuru mengingat ma fa'alahu apa yang dilakukannya bersama Rasulullah. Bersama Rasulullah. Awalaisul ladina adabuhu wa ashaba.
Sore nanti sampai apa jogging. awal atau laisu yang tidak Nah, laisu yang mereka tidak tidaklah orang-orang yang orang oh yang ya, selek berarti itu menyiksa. tidak menyiksa wa ashabah dan ashabah Sahabat-sahabatnya dan mereka gimana? mereka adalah Keluar, sahabatnya. Oh, mereka Rasulullah dan sahabatnya. keluarkannya dari maka. Dan apa mereka mengeluarkannya dari Mekah, mengusirnya dari Mekah gitu ya. Mengusirnya dari Mekah. Inna minhumul qatila li ashabi. Dan Sesungguhnya sebenarnya dari mereka ada yang membunuh sahabat, sahabat Nabi gitu ya. Alhamdulillah. Bisa. Fa minhum man sabba Rasulullah wa la'anahu wa adzahu. Sabda itu mencela, Mbak. Dan mereka, dari mereka ada yang mencela Hah? Rasulullah Tapi dan sama ada melaknat ya wa apa? ada la anahu apa me wa ada me Iya. melaknat Wa minhum dan dari mereka. mencela dan la'anahu wa adzahu apa teacher ya? Gak kedengar suaranya teacher. Ankotalah bisa dari Oh, tetap mencela juga la'anahu. Itu mereka ada sebenarnya anda keluar Rasulullah gimana Mbak? teacher suaranya Gimana Mbak putus-putus. Rinda? Oh, ini bentar lagi nyampe Mbak. Ya. Nanti bentar lagi nyampe. Oh, dan mencela dan membahayakannya gitu ya. Wa minhum Ada itu menyakiti. menyakiti. Wa minhum man qatala Hamzata bena Abdil Muthalib wa ala baiti Rasulillah. Dan dari mereka ada yang membunuh Hamzah ibnu bin Abdul Thalib paman Nabi ya. Dan beliau adalah keluarga dari Rasulullah. Walakin waqafa Rasulullah Menit sama ya, ibu buka. bertahimu qailan. Ma tazunnuna anni fa'ilun bikum. Akan tetapi berdirilah Rasulullah ya ba'tasimu qailan. Tasim itu Itu suaranya putus-putus. Nggak kedengeran teacher. Ya betasi. Tasim itu tersenyum, Mbak. Halo. Tersenyum. Dan tersenyumlah. Ya. Kok ilan. Khoilan sambil berkata, Berkata, ma tazunnuna anni fa'ilun bikum. Tidaklah tazunnuna. maksudnya gini, kamu tuh mengira Apa? mengira bahwa aku akan melakukan seperti itu gitu Oh ya, Marono. pada kalian. Ya, Marono. Taruh. Apa kok tazunnu? Oh, dari zon mengira ya. Atau kamu Apa yang mengira. kamu sangkakan tentang aku akan melakukan apa gitu. Oh. Apa kamu mengira aku akan berlaku sepertimu gitu ya. Kolu akhun karimun wa ba'nu akhin karim. Maka berkatalah mereka saudara akhun karim. Saudara yang Karim.
Ya, saudara mulia, buat Mulia mengakhir karimin. Dan anak dari saudara yang mulia gitu. Kola ishabu fa'antumun tulaqo. Pergilah fa'an. Maka kalian tulaqo. Tulaqo apa teacher ya? Nah, Karin, sebentar. Divorce. Pergilah kalian, maka kalian pulang kok. Bebas mungkin ya artinya. La tashrib. Janganlah la tashrib. Tashrib. Mana Mbak Rin? Yang ini, teacher. Ishabu fa'antumut tulako. Tulak. Tuh kok. Kok Kok lihat. divorce? Pergi gitu ya. Kebebas gitu. Mungkin maksudnya. Oh iya. La tashrib apa teacher? Assalamualaikum. Itu ada nggak di footnote-nya itu? Oh. La laumu alaikum. Lawang. Hah? Oh, tidak, tidak disalahkan. La tashrib, kalian tidak disalahkan gitu ya. Pergilah, maka kalian bebas. La tashrib, kalian tidak di Ya, tidak tidak ya. tercela gitu loh atas kalian, tidak ada celaan atas kalian. Dari ini. Gih, gitu. Bahagaza sajalah hatarih. Hasyada. Sajala itu merekam. Demikianlah sejarah merekam. Demikianlah secara merekam. Ba'da an atlaqoha Rasulullahi mudawiyatan fil afaq. Fi al afaq. Sesudah an atlaqoha. Sesudah ber apa atlaqoha itu bertolak ya Rasulullah ya mudawiyatan mudawiyatan apa teacher Mudawiyatan fil afaq. fil Coba itu kayaknya istilah khusus mungkin Mbak Rin. mungkin Mudawiyatan fil afaq. mudawiyat thunderous explosion. Yang mendadak mungkin kali ya. Feel apa? Kok thunder yang keras? Suara yang keras. Dari horizon. Nggak ngerti maksudnya. Afak itu kan kayak ketinggian gitu ya Mbak artinya. Ufuk. Afak ufuk picture. Apa? Mudawiyatan. Mudawiyatan keras. Apa? Thunder gitu. Suara. Feel afak. Keadaan atlaqoha Rasulullah. Mudawiyatan itu isim fa'il di situ Mbak. Dari kata Jawa kayaknya. Jawa. Jadi artinya Apa sih? suara yang keras, mungkin sangat mendadak gitu kali teacher ya.
Dari atas terdengar suara. Iya, suara-suara terdengar dari atas gitu ya. Atlakoha apa teacher? Bertolak bukan sih? Iya, atlako itu bertolak. Atau mungkin bertolak ke Mekah itu dengan sangat mendadak dan mengejutkan mungkin ya. Kemunculan mendadak gitu mungkin. Keadaan atlakoha Rasulullah mudawiyatan. Nah, makanya mudawiyatan fil afak itu kayaknya mungkin satu istilah gitu loh. Nggak ada di kamus tapi tidak nggak tahu saya. Cuman, saya aku coba cari ya. Mudawiyatan fil afak. Mudawiyatan. Ya. Dan aku ini. artinya kok keras di cakrawala, membumbung di cakrawala gitu mungkin Mbak ya, melesat ke cakrawala gitu. Oh, iya mungkin ya melecet. Inahu dilanjutin aja kali itu cerai. Inahu huwa as-sofahul ladzi yasfahu wa ya'fu 'indal maqdiro. Sesungguhnya beliau as-sofa. As-sofa Sofaha itu kan sofaha itu kayak itu loh Mbak, tepos liro gitu loh, coba dari situ. Dan sofaha itu saya berarti jabat tangan, coba dari sofaha dulu. oke. Sofaha Paha. ya, sofaha. Oh. Nah, ya kan? Iya. Jadi lapang dada, Pemaaf. pemaaf. Nah, Sesungguhnya as-soffah itu yang paling pemaaf. asofa Nah, Pak. huwa Yasfahu yang soffah. memaafkan Jadi wayafu. wa ya'fu indal maqdirah. Ya'fu Yang memperbaikkan memaafkan kesalahan. makdiro makdiro Wa salah yusamihu. Yusami Yusamihu itu toleran, oh toleran lapang dada pada siapa yang menyakitinya dan membunuh sahabatnya. Toma'an fi iman. Tamaan dalam keimanannya, saking kuatnya keimanannya gitu loh. Wa Toma najatuhin sama dengan minan. tamak. Apa, Mbak? Toma itu sama dengan tamak bukan yang toma. Tamak fi iman. Itu tamak itu kan keinginan yang Kuat gitu. Teacher suara. biasanya untuk kan, tapi tamak itu bisa juga dipakai untuk apa kesungguhan atau keinginan kuat itu juga tamak. Iya, terus kan ada di surat As-Su'ara itu loh Mbak, yang cerita Nabi Ibrahim itu loh. Yatma'u gimana itu? Batulim Nabi Ibrahim apa itu? Ada kan ayat ma'u ayat firoli itu loh Mbak. Khoti'ati yaumadin itu loh. Okay. Sekarang wa najatihim minan nar, dan keselamatan dari api neraka. Wa inna Allah dan sungguh itu rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Wa ba'athahu muyassiron la mu'assiron, mengutusnya sebagai orang yang pemberi apa memudahkan, la mu'assiron, tidak mempersulit.
wa mubasyiron, memberi kabar gembira, wala munafiron, dan tidaklah yang menakut-nakuti. Faya lirrahmah asariyah fil wujudi ka'annaha syallalun jarifun wa nahrun hadirun. Jadi karena saking punya sifat welas asihnya Nabi itu, dia diibaratkan seperti syalal. Jadi Mbak Indah cari jarifun sama hadirun. Salam Jarifun. dari Jarifun. Ya. Jarifun. Luas. Shalal itu kan Jarif. air terjun ya. Terus nahrun, nahrun itu sungai. Hadirun. Hadirun itu artinya Jalan lampu tadi apa, teacher? Waterfall, air terjun. Yang keras ya, apa ya? dan nahar sungai bukan? Siang nahar. Hadirun itu primadona ya, Mbak? Nahar sungai yang Nahirun itu sungai. Hadirun. sungai yang keras. Hadirun. Noisy, loud. Yang bergejolak gitu. Iya, bergejolak ya. Mungkin apa namanya, saking luasnya hatinya untuk memaafkan itu, jadi diibaratkan seperti Teacher, suaranya putus-putus terus, teacher. aswat ya Muhammad au asyar Rasulullah bal taqulu hadhil aswat Allahu akbar Allahu akbar Robert. Maksudnya itu gini loh Mbak, kan bisa biasanya kita itu kan kalau apa kan hidup Bung Karno misalnya gitu loh, hidup Bung Hatta misalnya gitu. Nah, suara-suara itu tidak terdengar itu, tetapi yang terdengar adalah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Ya, jadi kata-kata ini la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi hamd. La ilaha illallah shadaqa wa'dah, benerlah janjinya, wa nasara 'abdah, menolongnya, wa azza jundah, dan menguatkan tentaranya dan menghancurkan apa namanya, musuh-musuhnya. Sungguh indah nasib ketuhanan ini, watawaduin nabi wa ashabihi, dan kerendah hatian para nabi dan sahabat-sahabatnya. Ya, pas nyampe bintang ini Mbak, sampai sini dulu, ini pas asar di sini. Terima kasih dan mohon maaf, semoga manfaat meskipun nggak maksimal ini tadi. Mari kita akhiri dengan al-asr dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallahi bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Makasih Mbak Rinda, Mbak Novi. Mohon maaf kalau ada salah dan hilaf. Assalamualaikum Maaf. Belum warahmatullahi aktif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Pamit, nggih. Ya, Pak.